Tahniah buat ke semua pemenang. Dan seterusnya, cerita tentang iPhone 6 masih belum padam di media sosial. Kisah agak sadis buat pemilik peranti Apple terbaru itu, Jack Cooksey, apabila secara tidak sengaja menjatuhkan iPhone 6 yang baru dibeli. Merupakan pemilik pertama iPhone 6 di Perth, Australia. Insiden berlaku ketika Cooksey cuba menunjukkan telefon pintar itu dengan mengeluarkannya dari kotak sewaktu temubual televisyen yang diadakan secara langsung. Dia bernasib baik kerana telefon itu masih berbalut plastik sebelum memeriksa skrin untuk memastikan tiada kesan cala. We're doing the reveal. His name's Jack. I'm not quite sure.